أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ke-10 daripada 40 kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang selawat di atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gapo dia yang ke-10 tu? Sebab bagi ghufran dosanya, yakni sebab musabab bagi keampunan akan segala dosanya, dosa orang yang selawat tu, dan menutupi segala uyubnya, uyub orang yang selawat. Uyub tu dia panggil benda keaibah. Benda keaibah bahasa kita katanya benda yang apabila sebut dibila keji. Misalnya kalau bahasa saya panggil tamnik, benda yang duduk ke pangkau siha yang duduk kita tu, walaupun kita buat lepas begitunya mari, untuk nak menghampus, nak menudunkan kara tu, kita kena banyak selawat ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ke-10. Ke-11, sebab bagi mumpak memadakan barang yang diceritanya. Jadi apa berkara kita cita-cita nak, mudah-mudahan Allah Ta'ala mencukupinya. Oleh itulah kita kena selawat semuka-mukanya selawat. Ke-12, sebab bagi mendampingkan hamba daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke-13, sebab bagi menepati bersedekah. Jadi kita selawat tu seolah terbersedekah lah tu. Ke-14, sebab bagi menunaikan segala hajat. Bila kita nak hajat gapo, setelah kita selawat, Allah Ta'ala akan tunaikan segala hajat kita. Ke-15, sebab bagi selawat Allah dan malaikat di atas orang yang selawat di atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ke-16 sebab dia menyucikan dan berkat atas orang yang selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa ada kekotoran dan kecemalan di atas kita, Allah Ta'ala akan membersih dan menyucikan. Dan Allah Ta'ala akan beri keberkatan di atas kita orang selawat. Apa keberkatan? Berkatan makna ziyadatul khair, bertambah jadi baik semua, ikutlah. Kita menego pun jadi baik, kita mengaji pun jadi baik, kita tani pun jadi baik. Itu gapen berkat di atas. Nah, orang selawat hebat keberkatan tu mana balas tu. Ketujuh belas sebab baik kesukaan hamba yang disuka dengan syurga dihulu daripada matinya mati selawat. Apa? Bila kita selawat semukin-mukin di antaranya banyak, sebelum nak mati Tuhan winapok henai rupa syurga dah. Itu kelebihan selawat. Ke-18 sebab kelepasan hawa-hawa kiamat. Dengan mana-mana kita sentiasa duk selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita ikhlas dan membesarkan Nabi dan terima junjung perintah Tuhan, akhirat kelak bila daripada masya tak akan jadi serabut, tak akan jadi hawa-hawa. Bahkan boleh duk wanaungan arah duk la syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitulah. Dan ke-19 sebab bagi menjawab Nabi atas orang yang selawat atasnya, atas Nabi. Dengan makna mana kita dah berdoa kepada Nabi, dah wisalai ke Nabi, Nabi jawab. Pernah sekali sebut di dalam kitab azkar. Nah, Nabi goyak katanya membanyak selawat atas aku kerana di atas dibentangkan selawat aku, dibentangkan selawat kamu di atas aku. Pas sahabat tanya, bila kamu mati ya Rasulullah? Rasulullah jawab, iya zuhir ya kata kamu matinya, bombing tak makan tubuh badan Nabi-Nabi. Oleh itu bila kita selawat ke Nabi, wisalah ke Nabi, Nabi jawabnya selawat dan salam tu. Dengan makna Nabi berdoa selamat atas kita ratik. Dan Nabi doa tak ada apa lah. Kerana bila Nabi doa, dia tak tolak sama sekali. Sabit terpunah berlaku sekali semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang mati bunuh diri. Kemudian dijemput suruh Nabi ritik ini, Nabi tak pergi semayang, Nabi hantar sahabat dia. Dia adalah duduk minta tanya-tanya, Nabi jawab kata tak boleh. Kalau aku pergi, apa aku berdoa, tak apa habis dosa dia. Dan di situlah menyebab yang dia orang tu rasa nak bunuh diri juga. Lalu itulah Nabi tak pergi untuk sebagai nak bagi tahu kata dosa besar bunuh diri sendiri. Tapi Nabi tak pergi. Dan satu ketika juga orang mati di antaranya hutai tu banyak. Tak bayar semasa di antaranya hidup. Bilanya begitu setelahnya mati, maka dia mengadu kata dia nak hutai banyak. Nabi tak semaya. Nabi tak boleh semaya. Tak boleh ku tak semaya. Kerana pasal demo ni hutai banyak. Ini salah satu bila orang hutai banyak tak bayar lagi mati, ni lah sangat-sangat sansara. Nah, oleh itulah Nabi pun tak sih. Tapi dengan begitu baik orang berita dengan yang ikhlas dianya, sehingga ada orang sangat jamin. Tak apa ya Rasulullah, ambo nak bayar fikir dia. Rasulullah semaya. Tepat nak suruh ketika katakan, bila kita berita tak bayar, bila mati sangat begitu sansara. Nah, oleh itulah. Nah, pernah berlaku. Ni masih lagi di antara tak apa tahun lagi berlaku di Taif. Jadi ada sihma Allah Subhanahu wa taala. Dia ni duduk di Taif nak pergi di Riyad. Dia pun bawa kereta dengan keluarga dia lah. Berhenti di satu tempat. Kubuh si penyuk dah dah hatu start kereta tak hidup. Dia pun selalu duduk start-start tak hidup, jumpa dengan sihma Allah Ta'ala, orang yang hati baiknya, mari tegur dia.
Apa begitu lalu ni? Dia jawab kata, yo, amma gaduh nak ginu, nak wide sebelum mengorik. Dia kata, sebelum ayat matahari di Riyad. Di Najd. Dulu panggil Najdin. Dia kata beginilah. Dia pun tengok-tengok, dia kata kereta ni tak hidup dah. Inilah dia kata, ambil kereta dia pergi. Orang hak ta'if tu kata, alamu harap ko, kok ku. Yo, tak harap anak ku, tahu dia orang molat. Inilah dia ambil kereta ambo pergi wisapa di tempat dia nak pergi dulu. Kereta ambo di sini ambo jaga. Bila dia mau sapa di Riyad, dia mau kira dah kereta untuk apa panggil kereta kren hak gigi itulah. Mari ambil. Dia duk tunggu-tunggu taknya mari. Ngau sapa ke pagi esok baru sapa. Sapa tu si tu hak punya kereta tadi dia kata kan, "Eh, dia mau hati molek sungguh." Dia kata, "Ambo nak mari tak leh cari kereta tak deh." Tak apa dia kata. Sudah dia mari hantar kereta dia balik. Ia pun ambil kereta kering, buat pergi kereta dia. Lepas pada tu, si tua tu, dia katakan gini lah. Dia mau nama apa? Tak usah tahu, dia kata. Tak usah tahu, biarlah. Duk kata, minta, 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 minta. Ia pun beri nama. Gini lah, nak minta nama telefon. Dia kata, tak usah, ha? Tengok orang mula. Amor ikhlas, dia kata. Ia pun dia beri. Beri sudah tu, kak. Dalam hati, dia tanya berapa di atas susunlah dia murut tunggu kereta ambo gak sewa kereta ambo tak apa tak apa tak apa tolong ikhlas. Jadi dia ni pun kelik gi wak gi kereta sana no kelik sampai dekat ke rumah lama ko lama lama ko lama eh 2 3 4 tahun pun dia pun masuk dalam kedai orang dak bekecek ha orang boroh ha orang boroh ha orang hati molek orang tolong dia. Dia pun selalu ingat orang hak tolong dia tadi. Dia pun ambil nombor telefon kerak-kerak, tak ambil. Lama-lama, bini dia akak. Bini dia murih, dia keteriak dah terasa. Dia terpuak kamu duk ganggu apa lagi. Abang ambo ni tolong sahabat tolong orang sampai ke begitu lalu hingga masuk duk utai banyak. Beretel tolong dia, beretel tolong dia, beretel tolong dia. Tengok-tengok. Orang ning tak ada tu, hak kata kereta yang mampu dia tolong tak ada. Kau masuk got orang tolong dia tu. Oh, dia pun teriak. Oh, masuk got. Dia tanya bini, masuk got dah no? Bini pun royak. Dia pun selalu pergi jumpa di got. Dia pun wui tak silapnya. Berapa juta? Sejuta lima pun dia wui. Tak silap sejuta lima ke sejuta tiga. Wui. Wui tu, si tuwe ni. Tuwe hak kata kereta mampu tadi. Tulis-tulis. Kereta wui royak tak aman nak wui kepada orang nama pulang. Pulang tak legok yang tolong yang takde. Tua go ambil duit untuk pelepah. Pelepah itu bego. Pergi jumpa dia kata ni orang kirim amanah ke demo. Sebaya duit demo maksud go. Dia cik-cik tengok. Ginilah. Dia atas juta tiga bukan hak dia. Dia ni dekat api-api. Eh bukan di sikit 4-5 juta. Dia pun selalu kata gini lah. Duit sejuta tiga tu. Dia minta demo gicik orang masuk grup. Sekadar banyak orang cukup duit tu. Tengok luah lagi. Luah lagi. Gicik tengok boleh buat tubik tiga orang. Okay. Dia rela duk legok lagi. Kan hotel banyak. Pasal apa jiwa balas ni. Dalam hati dia pun klik duk lama di rumah. Sebulan lebih telefon pula. Telefon bini dia ambil lagi. Bini dia ambil duk mengepek kata pergi-pergi. Masya Allah kita tak tubik got lagi. Lalu tu lah orang ni pergi di got semula pula. Gi tanya kata, hey, orang yang masuk got tu eh. Berapa hotel dia? Kat 7 juta. Oh. Lepas tu gila-gila-gila kira mari bayar tubik. Apa nak royak kata orang hati molek. Rela bertek untuk tolong orang. Orang wui ke dia jangan ada lagi pas apa boleh balas ni. Ni nak kata bila orang hati molek tu agak balas tu lah. Tapi tu juga orang hati molek teh tak halak sama sekali. Teh tak halak. Cayalah bila orang molek teh tak halak. Sabit tu patah siapa dia kata dah. Ia terkun kundi tuk nak mailai tuk fai mai. Orang berjuruh yang molek jatuh dalam air, air tak pupuk. Jatuh dalam api, api tak terbakar.
Pasal nak terbakar balas mana? Bila jatuh, tahu kata, ha, dah Allah juruh tu jatuh, pakat tolong. Bila api terbakar, pakat tolong mati api. Tu juruh. Cuba kata berjuruh, beladak mati di situ. Ha, sabit terpenting sekali nak minta kita ni belajar, we jadi orang boroh, we jadi orang betul. Jangan itu ini, insyaAllah keberkatan pertolongan Tuhan akan mari sendiri. Ha, sabit saya ni, tu penasaran duduk balas ni. Ya. Sabit lah ni buku apa-apa duduk balas ni. Gaduh-gaduh, orang setengah-setengah rahsia belah, mari tolong balas tu lah sini. Kita betul sudah. Itu dia. Nah, tu ingat molat. Habis. Ke-20. Sebab menjaga bagi lupa akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selawat Nabi seboleh-boleh mungkin, sebab tahawi kita dah terikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa telah ingat ke Nabi, sentiasa duduk ingat ke dia, di situlah mudah-mudahan mimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke-21, sebab menghilangkan apa orang selawat atasnya, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa sok, orang susah nak we dapat kekayaan, lepas pasal sok cuba-cubanya kita selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi ajib dan peliknya, kita susah, kita kusuh tipu orang. Okay? Kita orang susah kaum nipu orang, minta khairat hak orang, minta sedekah hak orang. Hak tak apa lagi, hak serabut lagi, curi hak orang. Wal'ayyadzu billahi min dzalik. Padahal Nabi sebut pada hadis, kita tak tahu kelebihan orang sesok ni Nabi suka-suka sangatlah. Sehingga Nabi bubuhlah hadis dia. Nabi kata ni qiwamud dunya bi arba'ati asya. Penyace bumi nak we tegak bumi, we tegak kampung, selamat kampung ni empat perkara ni. Mano? Satunya ilmu ulama. Kena ilmu orang alim. Pasti ditanya pasal apa? Pasal tak ada orang alim, jahil habis manusia binasa habis. Sabit besar dia, sabit netok orang alim dulu depan. Yang kedua pula. Nah, wasakhawatil aghniya. Orang kaya Nabi sangat menggalak, tapi kena hati boroh. Kaya suka tolong orang, kaya suka bantu kepada orang. Aneh ni supaya tempat kita ni ke. Usaha buat tempat bangun ni, lagi pula di antaranya buat tempat sedia orang semaya, orang mengaji. Bukan dia tempat. Lepas tak apa, tak lagi sipir air minum, orang mengaji setengah dua tengok. Buat apa harga tu? Setengah air minum masuk dalam mulut orang belajar agama, cari tengok dah hadis banyak mana. Setengah air tujuh dalam perut atau dalam rumah orang belajar ilmu, cuba tengok. Bab setara mana balasnya? Saya tengok tadi, oh kena rasa pada yami. Suka rela. Tak air di situ, buat orang minum. Bukan dia harga tu. Bukan dia harga. Sambil pisah cari jalan lebih lagi, kita nak puasa ni. Besar tak besar puasa ni, Allah. Hak benda sunat, pahala sama dengan fardu bulan yang lain. Amani fardu bulan Ramadan, kita buat sampai 70, sampai 700, sampai 7,000, sampai 100,000 lah. Ha, sabit tu saya nak minta dah bulan puasa ni, kita cita-cita we puasa dah. Jangan kata puasa pula dah. Jangan. Setengah kata berdoa, dah minta dah, jangan we puasa lagi, tak buat lagi. Nak minta pada tu. Nak minta kita ni berdoa we puasa cepat-cepat. Ha, sebab dia masuk berdoa semua, ya Allah, we sampai Ramadan cepat-cepatlah. Nak buat ibadat we kuat ni. Kena pada tu. Nabi kita menggalak nuh bulan Rejab lagi dah noh. Subhanallah, Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta kita siapa aku bulan Ramadan noh. Tengok tu. Pastu Nabi sebut pada hadis bulan man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa dia serenuk di antara nak sambut Ramadan. Haramallahu jasadahu ala niru. Dia perarat dah tubuh dia api neraka. Nak tanya temusi ni mula lagi. Sekarang sejadah sipai cuci mula.
di masjid sapu cuci buh dengan pelita buh dengan pipah buh dengan air sipai ke tak lagi. Itulah nak rayanya pakak istihar tak nebel ke mana ataupun tak imin sapu cuci sejik pun sedap. Pasal ni dengan nama satu ni. Sebab Nabi bila nak raya dia pakak teriak. Sebab apa? Kerana boleh hak berkat nak tinggal lagi lah. Kita nak berhabis hari lah. Ha, puasa sehari. Mirip kawan leh. Kita balas tu. Tak ada nak bayar. Nah, saya nak minta pun kita sekali ni. Cik boleh puasa lama. Taklah, tak cik boleh. Sabit sahabat Nabi setelah tahu kelebihan Ramadan. Sehingga berdoa tu eh, boleh ke tak nak menjadi sumur lah bulan Ramadan aku. Tengok orang nak buat ibadat. Kita seboleh-boleh kat sebuah. Ha? Kita balas tu. Ha, pasal suka serenak jamu yang makan. Wiwah tamah kepada orang. Wih air batu kepada orang. Nah, apa nak kata harga balas mana tu? Itu ke? Nak minta kita semua orang bertina laman mana pun pakat sipai lah. Cuk kano dia sudah ada sipai nak gini. Buat nak pun nak sambut Ramadan ni. Ha, nak balas tu. Ha, wih senak, wih serenak balas tu. Habis ha, tu dia ke-22 sebab bagi muharramkan bawa tempat selawat. Allah. Sambil orang selawat nama bos dah ya. Dan tidak kembali atas ahli selawat menyesal hari kiamat. Apa orang selawat bila mati sok tak sesal orang tu cayalah. Tak sesal. Ha tu dia. Ke-23 apa tu? Munafikan daripada hamba itu bakhil daripada selawat atas Nabi tak kala menyebut akan dia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bila kita selawat ke Nabi bila sebut nama Nabi tak digelar kita orang kupik. Sabit Nabi kata orang kupik orang tak selawat padaku. Al-bakhil man zukirtu indahu lam yusalli alayya. Mana orang kupik orang bila sebut nama aku tak selawat. Sabit bila sebut nama Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam. Kama dia masalah ni penuh di antara ada sebut dia satu hikayat. Satu orang ni memanglah ditahu dicukup dalam kampung orang tak mengaji. Orang tak mengaji kecek betul-betul orang buka orang berlebar lah. Orang kampung panggil orang tak ada email ke apa panggil orang tak berimeh. Dia kecek balas tu. Kemudian satu hari lama-lama orang ajak dia hei demo lah. Dia mengaji dengan ambo. Tak anda mari-mari dengan ambo. Pergi tu pergi mengaji. Gitu pun mengaji duk bocu je. Lama-lama tu udah sebut qalan nabi sallallahu alaihi wasallam ya pun sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tahu apa dia kata apa kata turut tu kelik mati. Setelah kelik mati ditulis selawat sekali tu bagi dia untuk nak timbal amalan baik jahat dia. Setelah sampai tempat timbal dia tengok amalan jahat dia Allah suka teman eh. Jahat saja. Lepas tu dia tanya, "Hei, betul semasa dia menghidup dia ni pernah dia buat kebajikan tak?" "Hadap kan." "Sungguh?" "Hadap." "Maye podok." "Cuba ingat ah, ya lama-lama kata ada sekali. Orang hajak ambo ke tempat mengaji, pu ambo pergi. Lepas tu ambo sebut sallallahu alaihi wasallam kata, "Tu ya." Itu nak timbal tu. "Masa timbal lah, sikit pain," dia kata. "Timbal pak berat masuk surga boleh." Sabit tu amalan kebaikan ni jangan ni. Satu lagi pula amalan jahat menyebab kena azab juga. Tak silap ya asai dak bahas masalah ni. Masalahnya fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mana tahu awak sikit pun akan di antaranya dinapak. Tak silapnya pok saudara dengan anak saudara tak silap. Kemal dia pok sedara, anak saudara ni tak berlebar. Pok saudara ni bukan tak berlebar. Pok tak silap dah. Lagu tu. Pok saudara jeput anak saudara tak berlebar. Gi buat kedui muh dia. Sudah makan dengan nasi gapo dengan daging. Daging lekat dengan celah gigi ni. Anak saudara gi upih atak tak minta izin ke pok saudara. Gi upih atak. Ambil didi colek telinga tak minta izin kepada pok saudara. Ha, tengok. Satu je. Lepas tu mati. Bila mati tu kok, dia ni orang tu berlebar.
orang kaya memanglah kain kapal dia tu banyak lah. Masa dulu curi kain kapal, dulu curi pergi jual dulu. Lepas nabas tukar gali curi kain kapal. Kemudian ada sihmat Allah Ta'ala, setelah di antaranya orang curi apa ni mati, dia pun bawa satu ke rumah lagi gali. Pakak gali gali gali, bawa gali gali siapa akan ambil kain tu ke. Ular besar hitam mulut. Dia pun mengucap panjang Allah, ya tu ular penamulah begitu lalu. Ia pun katuk tu, ia taubat sepatu mula situ, ia tak curi lah. Klik tak tangan teraya teh, tak pernah lagi berjumpa ni apa ni orang tak belebah, orang lain-lain no, ni ular ketik mulut ni. Ia pun selalu taubat mana tu serta-merta, serta pula dia tu berdoa ke Tuhan minta tertunjuk apa sebab orang mula begitu lalu. Tuhan mimpi nampak ke dia, kata dia bahawa sebab salah dia pergi ambil atak lidi tak minta izin. Lepas tu, dia bersama minta izin orang ni pun pergi royak kuat sedara dia. Hei, ama mimpi anak saya demo yang tak royak dia, dia terjah kali dia tadi. Ama jumpa anak sedara demo yang minta izin maaf ke demo yang ambil atak. Lepas pada tu izin tengok kali tak ada rulah. Apa tadi masuk dia kebun orang ni berapa dagang anak pisah orang peromu ambil anak doka orang pun ambil tak tahulah kita ni asabik terpenuh di atas tu usai nak cerita orang ni orang molek jamin dulu dia nak mengaji masuk kau dah kebun mari kau dah kebun main mengaji bela-bela yang klik kau dah kebun dia tengok anak pisah bunga dia motor molek dia gali-gali klik tanah di rumah dia gali dia pun nazar molek buah sudah nak ikut tu guru. Oh tengok. Molek di situ, huduh di situ. Kemudian dia di dalam hati dia tanam menazab buah tu baik Allah, nyepanje buah sasang ni. Orang minta beli tak jual. Oh maaf lah we yang menazab tapi sen ni tu baik mula nak ikut tok guru. Bo nampak masak kuning ya pepakat tu baik keluarga ya. Muak tak kereta tolak zaman dulu. Biasa tengok dia tolak. Mari mah tok guru panggil, gi siapa tok guru? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni yang terbaba ni yang ambo ni kena hadiah bisa babo nazal awal-awal lagi dah. Tok guru tapi kasyaf dia. Tu kata buat klik makan anak bini ha. Oh ya tak tak leh mun nazal mula tak tapuk lagi dah. Tak apo babo makan dah dok kacau. Akhirnya kata tok guru apo tak sembek ambo. Tok guru jawab maaf nah. Benih miran. Ha. Dia tak ambil dari kebun dan minta tuan nak dok. Hmm, tu dia. Apa? 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 Pas kita ni kok kelipah. Gadah-gadah mari imah ke? Ha, cabut nak faham tanah imah kita. So, kita ni. Sabit mi Imam Syafi'i yang jaga Imam Syafi'i ni. Mi Imam Syafi'i tak ambil benda-benda kedai Imam Syafi'i yang makan lah. Dia tanah sedih. Sayur tanah sedih. Pasal apa? Dia bimbang takut benih orang ambil tu. Tak minta izin ke tuan, hak curi. Sabit cuci perut pas kita, anak kita apa berdahak lah perut dia. Sabit mengaji pas reti tu. Tu ustaz tu nak coba telinga. Ni kita takut ni, kita takut. Sabit tu kita sebagai ayah dengan ibu. Kalau duit tak cuci, setakat kita jadi. Dan itu kan, sabit tu uyamin dulu dia pandai. Saya ingat mula tu CD saya. Lagi main judi buat dia. 7-8 orang. Memang judi je lah apa orang. Benih boleh 7,000. Banyak tu. Dah ni 70,000 dah. Jamil dulu duit ada 5,000 tak letak dah rumah. Takut ke curi. Dulu boleh duitnya sebuah dalam apa dah. Bulu-bulu. Gali tak ada tanah. Jamil dulu ke curi. Gok lembu dulu nyebuh rata. Curi ke demo dulu. Bahawa orang tu pergi jumpa mula Tok Sidi. Tok-tok saya ni. Pergi Tok Sidi tegak pun duit banyak ni. Duit ni Tok Sidi ni. Amo mah judi ni. Ya betul ya dulu. Pan awak be ana duit ni. Tengok tu gua jawab be ana. Awak be ana. Tu katanya makan. Wapo ge mu mai. Ya 10 ge. Mu makan fok mu semua. Lah mu soya. Han duit tu lah semua tu jarah dah semua tu. Mula menyang goyak punya fok mu tu adik menyang padah. Makan fok mu tu adik. Ha tu ya dulu yang mana ni gak bakapi toleh. Tengok tu ular ni Allah nyanyo dah orang kampung. Orang jamin juga terapa dulu ya tak tahu. Ambil tanakan ku dok wak umuh jigup sapsa. Mari ceromoh ni tu ke dia ni harai umuh tu dok semaya tak terima.
Allah nak godai umur tu bukan dia lah. Weh, kenapa nak gedut mana hamba? Ya tak sama kuat jangan lalu tak apa dah. Nak buat kan silap mari doh, lit-lit tak ada arah dah, kita kena kira lah. Ya apa ya dah nak buat kan, tak ada sakut dengan orang. Kita sakut di antara dengan Tuhan je. Tak ada curi orang pedak, tak kata kan? Ha, kita dah arah silap tu, ya Allah minta lah, mudah ya Allah apa-apa tak usir dah, lepas naik kali tak usir dah. Nedak kena punggah rumah tu, kena bakar api rumah tu, kena cucuh api. Sedihnya buat balas tu. Dia kata orang kapung buat Allah. Yang mau dikacak si Maha Allah Ta'ala, ah, lagi lebih kapung. Daripada pergi mengajar, lepas tu orang kapung pergi modok apa kau hukum, ambil duit ku tanahkan. Dia ada bahawa tu, lagi lebih kapung, ingat apa cengok. Dia kena uri rakyat, tak boleh balas tu roh. Ya apa ya, dah jeluh-jeluh dah. Jenafi roh. Nak rana. Jeluh-jeluh dah. Celuk-celuk dah basuh lah, we kena cara. Dia kata kan? Allah Nabi lagi we kena cara. Gapanya kat Abu Nu'aiman dah. Abu Nu'aiman terminu agak. Nabi lari pun tak gitu. Tapi, dengan siapa kau sahabat nak murid. Akhir Nabi tak ada murid ke dia, tak kasih ke dia. Haa, kita nak balas tu. Kenapa tak gitu? Jangan-jangan berkasam tau. Habis. Ke-24. Kemenangan daripada doa orang atasnya. Apa? Haa ni. Bila orang berdoa mudarat atas kita, bila kita baca selawat, tak jadi berkesih. Ingat kita. Ni satu pakar tubuh, semua doa hatta sihi. Hatta gapo bila tak selawat acak banyak-banyak, berdoa di antara atas kita tak akan dapat kesih. Dan dihinulah orang meninggal selawat atasnya atas Nabi SAW, tak kala disebut akan nama Nabi SAW. Ke-25, datang orang selawat itu atas jalan syurga. Dan tersalah jalan orang meninggal akan dia akan selawat daripada jalan syurga. Apa? Orang tak berakhir selawat, Tuhan duduk, Tuhan memperduduk dia atas dia tak betul dengan jalan syurga. Lagu mana? Malah semaya, malah wak mukluk. Jadi kau sih? Jadi marah tak terkala dah orang tak selawat ke Nabi. Bila kau wahai selawat ke Nabi ni, hari-hari jalan dia tu, syukur nak buat kebajikan selama-lamanya. Ke-26, lepas daripada busuk majlis yang tidak mengucap padanya zikrullah dan Rasulullah. Gitu? Lepas daripada busuk, ha, baca busuk tu. Lepas daripada busuk majlis yang tidak mengucap padanya zikrullah dan Rasulullah. Apa bila kita duduk satu majlis, duduk berkecek lain daripada sebut Allah, duduk berkecek lain daripada sebut Rasulullah, maka majlis tu cemar. Maka kita nak bakit bang, kita selawatlah majlis tu, maka jadi cuci bersih. Ke-27, sebab bagi mempernahkan kalam jadi mulai dengan alhamdulillah dan selawat di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nak royak? Nak royak kata bila nak ceramah, nak berkecek dengan orang, mulalah kata bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah. Patut berkecek eh. Orang panggil sebab sempurna kalam tak akan jadi sia-sia dah. Ke-28, sebab baik kemenangan hamba dengan lalu atas titik sirat dan mustaqim. Ia pasal kita akan lalu di antara titik sirat nak hadap ke syurga. Pada masa ni seolah kata satu pada nak jemurai ke syurga, celah tu ada titik. Maka di antara buah titik tu ada bentang di antara atas lubang neraka jahannam. Maka bila kita selawat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala we kita tu lakuah titik sirat terlepas. Ha, tu dia. Ke-29, sebab bagi berjumpa orang muslawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah dan sanak yang hasan antar langit dan bumi. Apa nak ayat? Orang selawat ke Nabi ni salah satu sebab bagi berjumpa dengan Allah. Nah, bagi pula
dapat kepujiannya baik antara langit bumi. Aneh. Ke-30 sebab bagi rahmat Allah. Jadi bila kita selawat, Allah Taala akan bagi di antara rahmat kita. Ke-31 bagi barakah. Ke-32 sebab bagi berkekalan kasih akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertambah-tambah kasih akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia dimakan itulah satu tepat daripada tamatan iman. Pasal kerana tidak sempurna iman, malaikat kasih akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi sebut pada hadis, Nabi telah yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum. Nabi telah tak berimeh soal kamu hatta apa dah? Astagfirullah. Ada satu Nabi tak berimeh salah satu soal kamu sehingga-hingga di antaranya kasih kamu akan daku lebih daripada anak bini, keluarga, harta benda lagi. Tidak tu. Mana tu Nabi tu bila mung tak kasih aku lebih pada anak bini, mung keluarga, pada harta benda, tak sepenuh lagi iman mu. Dari arti nak sepenuh iman kita tu, kita kena kasih ke Nabi lebih pada siapa-siapa lagi. Sedina Anas. Sedina Anas bin Malik. Ingat tak sejarah dia? Sedina Anas ni, ibu dia berjanji dengan Anas suruh pergi jumpa satu tempat. Maka dalam hatu Anas tadi tu dia sangguplah berjumpa masa pergi. Anas nak turun tangga pergi berdepan jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas tak ada ni dak. Nabi kata Anas nak minta tolong boleh dak? Boleh ya Rasulullah. Sedangkan dia janji dengan ibu. Boleh ya Rasulullah. Apa nak minta Anas sampaikan amanah. Anah pun sudah sampai ke amanah dia Rasulullah waktu kak. Siaklah dia kata masa di antara begitu, di antaranya lebih jumpa dengan ibu. Dia pun sudah cepat-cepat je jumpa ibu dia. Ibu yang murid. Ibu kata rana Anah janji dengan ibu balas tu. Anah kata maafnya ibu. Ambo nak turun tangan mari berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dalam hati Rasulullah sudah menyampai amanah dia. Lepas tu mik tanya, "Gapo amanah Anas?" "Maafnah ibu, rusia Rasulullah." Mik kata anu, jangan duk royak kok orang Anas nah, rusia wajib kena jaga. Tengok mik ya pun pahal, Anas pun pahal. Dengan sebab tu Anas tadi berkat dia umur panjang. Sehingga-hingga di atas harta benda dia, kebun tamar dia buah-buah kali setahun. Pasal Nabi pergi doa pada Anas, Nabi baca doa, Allahumma tawil umrahu wa aksib amwalahu wa auladahu wa barik fi ma a'taitahu bi rahmatika ya arhamar rahim. Maka Nabi berdoa pada tu anak umur panjang, anak cucu cicit ramai, tak silap cucu kat dengan 150 lebih pun anak dia. Cucu cicit sekali cucu cicit dia. Pada tu dia tu umur panjang. Lepas tu kebun tamar dia setahun dua kali buah. Sehingga anak umur begitunya pandai yang minta Tuhan. Dia kata Tuhan, ambil hang umur hamba puah dah wei kata. Tengok kih berkat. Asabik tu kita ngatuk guru amanah jadi modal. Kita seru wayak gapo rusia wis penuh ngatuk guru. Besar tu guru ngaga tua, besar tu guru lagi. Kalau tu guru wis saleh, wak kena ge jawab dulu tu guru lagi pada ge tua. Besar ni. Asabik tu anak dia jaga tu. Habis tu nah. Tu dia. Katanya ke-33 sebab kasih Nabi dan selawat atasnya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke-34. Wallahu a'lam. Ada nak tanya tak? Macam mana? Mana air tadi?
Ini ada orang tanya weh. Tapi soalan ni nampak-nampak berjuruh juga ni. Cuba-cuba kita pakat dengar weh. Jadi soalan ni ada orang tanya. Dia katanya paraya. Paraya ni bini dah. Aungun sami pai. Nafkah ko hai leo. Tewa kamoi rumai. Dia tanya. Kecek lek bahasa kapungnya. Bini ambil duit tok laki. Padahal tok laki duit semua. Nafkah. Lepas tu dia ambil tak minta izin ke tok laki barangkali. Kamar dia bila dia ambil hak orang lain dengan tidak diizin. Nah, bila dia ambil hak orang lain dengan tidak diizin. Jawabnya, sabit dia ada cara ambil ngarapah, ngajar dia curi. Hati-hati, ngajar dia tipu tak suka. Kali kita ambil orang panggil akhzus syai' khufyatan. Ambil dengan cara sembunyi, orang panggil sariqatun, curi. Mana kita ambil harta orang dengan cara sembunyi, namun orang panggil curi. Hemolek nah. Kalau kita ambil dengan jadi depan tu eh, ambil buat lari, orang panggil rampas. Semua tu jawabnya salah. Malaikat kita ambil duit tok laki, selalu tok laki tahu kita ambil, ia tak biasa mu yo redha semua. Tapi sebelum molek minta izin ke dia. Lagu mana? Supaya saya ni pergi Haji Mansur. Kebun Haji Mansur tu kak. Kita pergi tu kak. Biasa dia ambil pisau dia. Biasa nak ambil apa kak. Lepas tu kita ambil. Minta izin ke dia. Dia tak biasa ngepek sampai dia semurih. Tak apa ambil hak tu. Balas tu. Ada kak dah ada ponok lah. Sebab ada ponok bila kata ambil barang. Tak tergapa. Ambil dulu. Lepas tu pergi kena royak lah. Maka ambil balas tu. Tak salah. Tapi kena royak lah. Kalau tahu tak ambil, dia mau berkarit, mengepek, jangan ambil. Supaya abang kita bila ambil tahu kat tak koyaknya, murah lah, jangan ambil. Ha tu. Masa abang telah orang tua kita besar, saya nak besar sangat kita semua ni lah. Lebih lagi pula, tekah-tekah bini dia mengandung sebulan, dua bulan, sebelum sampai 4 bulan. Orang betina jangan hajar mengetek bagi orang. Nak sakawi anak jadi bercuri, umur panjang. Tangan panjangnya tak ambil. Duk tengok salah dia mahu katanya. Anak ibu cuba siapa orang betina wahai ngetek. Sabit tu lah di dalam kitab. Gapa dia dah. Cuba kita tengok tak silap saya di dalam kitab Tajil Muluk. Ia terperangak orang betina ni banyak. Kalau perangai betina wahai mengetek bagi tok laki. Ia tentu panggil perangai kucing. Kucing lagu tu orang tak ada kah ke ketawa apa lagu tu. Tu gepek orang kena mitok, hajar mitok. Nah, hajar mitok. Setengah orang tu pakai serah. Argentina pandai habis serah duit situ dia ambil panah guna. Ambil sikit lagi lah. Pas royak atik ambil guna duit sana tu 300 kot dah. Ni dok kata royak mengetek. Salah kada abai buat berkarit tak boleh. Adapun bila abang kita tak win nafkah, duit belanja, bila kita pergi ambil sekadar cukup nafkah kita, tu hak kita. Tapi salah jahat tak orang panggil. Banding di mana? Banding seperti di antara Haji Mangsa waktu bik duit zakat siap dah. Dia teruk tak bagi fakir meskipun dah hak curi ambil. Tak apa hak dia. Tapi salah dia buat panah mana. Apa lagi tu? Jangan duk pada tu saya nak minta kita ramai-ramai jangan duk curi duit.
nak minta ke abai apa salahnya. Abai hai, hari ni kita nak pakai ruik tu. Tapi kecek pandai lah. Bagi ruik. Allah semua backup. Okey, okey. Tak baik kena ke ni. Allah. Abai nak pakai ruik abai tu. Sibu tu lagi mana ada tak tu. Abai tu ya, ya ambil. Kena minta je dia pandai. Tak apa. Ha, sepanjang masa mudah mana. Abai. Ada ruik ada lagi nak guna ruik ni tu. Wasa nak beli leci weh. Ambil. Itu dia. Ya hajar minta. Sabit kalau anak kita hajar minta. Ya. Tak nak curi mana kot gaya. Nampak tak? Dia belajar mengetek je masa. Dun. Halo dah. Dia tangan panjir dia panggil. Ha, oleh tu soalnya. Ambil duit tok laki gi. Dalam hatu nafkah cukup dah. Gapain curi tak je. Jawabnya curi. Kamar dia curi barah tu. Kena minta izin koyak ke dia. Abel. Duit abel. Amu ambil. Abel. Ni dah abel negok. Pergi ambil duit tak mengaku. Giwak. Giwak. Muh tok guru tu sakit perut berok bau tak mengaku lagi. Siapa bercerai dah? Tak mengaku lagi. Allah hai, orang jenis tak mengaku ni jangan weh. Henyi siapa tu be Ali Abasi pun tak mengaku. Eh, besok sekali. Semasa budak dok pondok. Ya saya ni betul benar saya. Saya ni murih benar-benar kalau budak dok pondok merokok. Saya tak weh. Budak tu isak okok. Gi jumpa abah ya dak tangi yang menyala WhatsApp abah tapi sak kok dak nyala tangi bila dak sini ah pasal budak ni tak mengaku lagi nyala tangi tak mengaku lagi ha tu saya tapi saya tak berahi saya tak ui saya tak ui adapun babo tanah badan dia berahi lepas tu ada tu ugi mah dia tu muda dia nama isak kok dak dak pon dia tu tak sak kok abah nama dia tu jadi pon ni biar abah nama isak kok. Ya dia ingat dia dak dalai sakok tok dalai pesedah. Dalai pondokku yang punya sakok. Siapa dia sakok dalai pondokku kalau temung putih okok kena ge usung ambil jirap pasal ni tauk sungai. Hoi. Tepah hari tu babo ke semanya-manya ngaku dong. Babo nang badan dak ngapa-ngapa silap sakok dah jatuh putih botak anak putih. Sejarahlah aku babo nang badan tengok. Ha. Lah naik. Siap nak jawab baik mana aku ni kena dah. Baba aku dewat tak kena sudah. Ya temui sakak. Alah. Ya. Kena dengan aku lepas tak leh. Muisa apa? Tak tahu aku kan. Ha sudah. Abang nak ada jawab. Maaf tu guru tu saya tak mengapa. Tak kena mengapa tak leh. Ha. Tu ya tu muisa tak apa. Tapi nyata aku tinggal dah. Ni. Ada pun tu semula berahi wakak daun lah. Ya kerap. Guni kali kak. Buat tu semula berhai. Tok monggo berhai sak okok merah tu. Ayah deske pada garang. Ya deske tu ana. Aku gawa ria ke darang aku wasi gawa ku darang lagi. Ya kelola apa? Le serga tak ada. Ya dia balah tu. Ngapo tu deh? Ha. Tujuwe wak misal tu niat tetap mengaku. Dan mengaku tak murih. Sabik mudah tok dalo bi berapa orang mengaku dengan dia tak murih. Satu orang tu tengok dia kulit. Orang lain kena godeh. Push. Dia seorang tak kena godeh. Tu kena godeh dia kata nak. Babo, amo saya tak sah godeh. Aduh. Lepas tu, tukar. Godeh sakit perih ya. We mau baca kulhuah dia pada tu. Ha, mung panah. Tak nak godeh dia. Ha, dia kata tu uruk godeh sakit perih ya. Tukar orang mau baca kulhuah ya. Tuk-tuk dalam tu amo 10 ribu, apa 1 ribu ke 100 ke. Ha, tu kata mung panah. Tak kena godeh. Satu orang tu tok dalam orang tak orang bojang yang murih. So orang tu rambut panjang. Dia panggil naik kan untuk cukup kepala. Eh maaf tu kepala mu tak ngolak cukup tajuk demo. Oh. Ha tak ngai kena panah. Ha kenapa dak gitu? Ha boleh saya nak pesan lah kita duk dengan laki bini nak gapo hak tok laki royak. Benar tak ada salah royak serta izin lah. Abah hari ni tu ada dak duit tu nak pasal nak guna sikit si burua tu ada nak beli tu beli ni. Kecak molak ni dak. Wei wei. Wei wei. Tak wei kita ruah. Ha ha ha. Ha tu. Allah tok laki mengalik kak 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 kak. Yang kena royak molak. Abe ada rak duit nak minta izin pakai sikit pen ni. Nak pergi beli tu beli ni. Ha tak apa. Mana kata duk dengan laki bini kena pakak wei dia molak. Insya-Allah barakah. Hak ni ya katanya amalek a'raidi koncat tengdian poso ti Allah hai tamak tisu ah amal gapo hani saya dak oyak dah saat ni nah amal satu hati serenuk nak sambut Ramadan
Manawi hati kita berasa serenak nak sambut Ramadan, bani serupa dengan serenak nak sambut raja. Gelawana siap sedia lawi gapang istiqdad siap sedia nak sambut puasa ke mana? Orang betina cedekan ni kanu kan masuk di molek ke jatuh baju boh kan subah ha cedek molek apa ni? Nak di antaranya nak buat ibadat le puasa. Lepas tu azannya aku le puasa ni seboleh-bolehnya le puasa ni gapo? Oh ambo tak si tidur nak baca Quran khatam tak mana kali azan pada tu. Ha tu yang kedua pula nya ada satu riwayat satu hadis. Nah dalam hadis. Nah, ia kata ada sih ma Allah Taala orang ni masya-Allahnya jolinya dia orang tak biasa begitu ibadat kuat begitu lalu. Pasti dia dengar dia mengajar kelebih Ramadan, dia pun siap sedia dari basuh kan pak basuh payuh gapo siap dia tanya apa tu. Nak cedek puasa ni lah ibadat sepenuh. Gi mati dia masuk syurga. Ha, oleh itulah amalan gapo nak puasa ni semolek-molek kita istighfar seboleh banyak. Yang kedua pula hati kita serenak sambut Ramadan. Serta pula berdoa sebukit berdoa Allahumma baik Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Saya dah begitu berdoa lah sampai habis boleh. Tu maksudnya kata serenak. Banyak serenak seperti mana serenak orang nak sambut pengantin baru. Tengok orang nak menikah sepanjang masa, tengok satu betina jangok. Nak menikah sebulan, ada kissing bila-bila, dah. Ya, Nabi. Kissing, nampak betina kissing. Ay, kadang dah tidur, dah dakak dah. Ay, sedap lah. Ay, sedap lah, sedap lah. Berasa makin dah. Nampak tak? Gitu tak? Gitu tak? Ha? Cuba terang tengok. Haa, tu dia. Ni dah nak puasa di ulama, cah. Takut puasa. Hanya takut ke puasa dah. Habis hak ni gapo dia ni? Hak ni ni. Bahasa siya sungguh sini weh. Tulis wantin wantan. Yip kau. Oh tulis wantan patitinya weh. Oh jadi weh. Ia kata salam babo. Oh yo. Ia kata kunti rai ra. Fantian. Gapo. Kunti rai. Ay. Rai kat gapo ni. Baca ni. Oh cocang. Supa rorua. Eh maaf apa macam silap weh. Kunti cai. Ha. Rak fantiam benu ni masa. Benu. Bo besi dale. Ha. Ha yo yo. Gigi tula bo besi untuk utasmi mula ha yo. Ah lepas teman pin skru. Yu kang nai tong hai tan ta phat thot thau nan mue sia chiwit tong thot rue wa yang rai a chom me sa an ni molek ha molek jadi pese moden baru kare tu buku pakai di antara gigi hok hok plom ataupun gigi hok 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 gati daripada asal ni tidak ditegah oleh syarak. Sehingga-hingga buhi gimah lagi halal. Mah. Yang mana buhi gimah dah? Sina. Halal. Maaf, atas gimah. Boleh? Setengah tu buhi gimah. Jenapi pun. Mah ke apa tu? Beliye. Allah beliye mahal lagi. Wah dia weh. Masya Allah. Haa. Dia masa nak lawai kanan boleh. Aku tak kek tangan dah. Kamadiyah bila buh dalem. Boh dalam je gini. Bila orang pakai gigi plom, pasal dia tak rapat mana, sebelum dia nak mati, sunat buat dulu. Pasal mudah kebersihan dalam mulut dia. Nah, tu dia. Padahal dia antara benda dalam mulut ni, kalau tidak ada najis ke apa, ada pahli. Oleh tu, soal bila kita buh di antara wak gigi, buh tunjai, buh besi, gapa ada sampai dalam ni tak? Bila yang mati, kena cekoh tubik tak? Kalau agak dia mubak, tak tambah tubik. Dia balas tu. Tak apa. Dia balas tu. Tak ada yang dia cakit pun hal ni. Hanya sonyo, ia bila kata mulut ni, hak dalam di bila kata batin setengah pulang bila kata ada. Hak lihat luar tak boleh, panggil Zuhir. Zuhir kena ratah ni. Sabit senuh lima tu, wajib pulang mudah kan.
mudah ya nak gapo takut dikacik lidah. Ha tu ada juga lagu sabit bila orang mati ia kena ambil sakuk sini. Tekah mati baru tak sini pak tu ambil kat dagu takut ngang kacik lidah. Ha tu ya tak sunat balah tu ya sabit kena pecik ulu lembut baru mandi mudah. Sabit orang mati kita kena tok dah tok kia di molek tak apa. Yang wirak lagu tu payah. Kemudian bila ia buh di antara tunjai gigi besi ke apa, dia hati nak kejap gigi dia. Lepas tu dia mati tak ada buai. So apa nak kata? Tak mengapa. Ha jalan kena buat itu sunat buat itu mak kena habis. Sunat buat habis kok ke apa itu habis. Ha tepatlah tu. Oleh tu jawabnya tak mengapa tunjai gigi besi bubuh dalam untuk kejap. Tak mengapa. Tak mesti kena buai. Mereka kalau agak boleh buai tu agak sakit, boleh kita buai. Ambil ikhtiar. Pasal apa? Bila tak buat, bimbing takut payah kapit gigi ke apa ke. Nah, takut dia hantar lekat ke apa gigi nak punya payah. Tu ya. Jangan buat zuhirnya ni. Nah, berarti ya. Nah, cukup. Ha, oleh tu, kita ni hari ni malam ni duduk daya ke 17. Ya, ya hari senar tu 15. Hari ni 16, 17. Ni 17 Syakban. Maka hari Rabu depan. Dah serabu depan tu. InsyaAllah. Lepas Rabu depan tak ada dah. Ada. Habis dah. Habis dah. Tak apa dah. Ngelah Rabu depan tu. Mudah-mudahan sebulan-bulan kita pakat mari belakang. Kita baca kitab. Kita katuk ngaduk. Oh, serta pulak kita buat mu'luk. Nah, gitu dah. Katuk ngada ha katuk ngada ha gitu gitu dah tu. Lepas tu buat mukluk tu atau serahlah nak berjamu sejamu tak saya kata apa apa bila kata buat jamu hak menyamuk hak bos serabut nyanya pun takkan dia bejing ni serabutlah dia. Ha nah kalau gitu seboleh-boleh kalau ada kemudahan kita baca kitab sikit katuk ngada sekali dengan mukluk tak ada dah khatam molek sekali. Mudah-mudahan lepas raya ni pula lah kita akan buka pula. Gitu dah. Kita tak sedih dah. Tak sedih kita berhenti. Tak sedih dah saya ramai wabur ni. Nampak dah? Nampak oleh tu. Orang ada kemudahan. Pertanyaan ada sihmat Allah tak tanya. Baba, waktu tu banyak ikut nak pakai ni. Yakin buat gaun apa? Ini lah. Rak perik makan. Nuh. Mulut depan ni. Cicah pulut tak apa. Buat pulut cicah kau. Makan babah tu mana dak apa tak usah cadang nasi babah tak apa kan nak cadang juga kena. Ke makan sini lalu. Ha. Cadang eh. Ha cadang. Apa itu hari ni boleh akhir sikit orang ramai sungguh mau ramai la ilaha illallah ini. Sudah hape-hape dekat dengan pukul 7. Allah. Lepas tu juga ha ada orang lagi mari pada orang jiran. Dah sudah juga ambil dilambat ni. Nak hambat dia mau klik bukan mau jauh sebaya kot tu. Buat macam mana? Kalau berit, tak boleh berit je. Pasal tak ada berit ni macam tu. Haa, begitu dah. Lepas tu maaf ke saya. Tak sebenar gini. Saya sebenar tak ada apa ni. Tak saya makan nasi tak apa saya. Tapi tak ada arah nak kira tua sini tak puas hati. Semuluk tak apa. Dah betul nak jejak tahu muh dah gitu kan. Haa, sabit tu lah maaf ke saya katik. Tapi maaf 1000 maaf habis kira dah. Murah tak ada arah. Pak sabut je napi je mangsur murah sangat ah. Masih muka hari ni. Ha nak ana. Cukup dah ha oleh tu insya-Allah kita ha jumpa lagi minggu depan serta kita khatam dengan kita buat Maulidir Rasul. Lepas tu kita berdoa. Nah, lepas tu berjabat salam kita semua berdoa mudah-mudahan. Nah, we kita tu dapat ibadat Ramadan yang sepenuh. Dan selamat raya dan berjumpa pula kita lepas raya ni dah insya-Allah. Ada dah. Lepas tu baba nak buat khabar sikit. Orang hak baba kasih duk hormat ke baba. Kasih ke baba duk jamu nasi baba semua. Kembali kepada rahmatillah. Kak ha. Kak ha retino mang kita. Man ni tak ada dah tanya je masa. Gi buat umrah sekali Allah senok dia dah. Tapi dia ni biasa khidmat ngaji dengan saya. Khidmat baru ni dia tak ada pergi. Minta gemik anak jadi gorong. Lepas tu isteri dia tu besar lah.
duk beli kain ke apa, pergi kata beli buat apa? Buat kedai tu duk banyak je. Ha? Berkecap pak mati macam dia peluk ibu dia, kucuk maaf ke ibu dia. Lepas tu dia pergi anak, gemi anak dia tu kelik malam tu dinamung tu je rebat. Silak-lak mana jatuh. Kembali kepada rahmatullah. Pahamanglah ni tu patah tulai usuk ni, patah tempat ibu selubi ni. Bomo nak kata kalau tak itu tak boleh girah kena belah kat tu kat ni buat terini lah. Kharulu ha, wisgam mulai dulu. Mudah-mudahan kalau boleh kelik tu mari kita buat abang siap dulu. Tak sewak ni bomo atas tak alir lah. Kalau lak dia cia ni punah habis lah, tak pakai apa lah. Cuman tak, oleh tu kita pakai baca patah kulus patah ruah hadiah pahala kesik kat hah tu. Dan kita pakai berdoa selamat. Man, anak dia hafiz tu selamat ada pun. Kereta hati lebu habis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqullahu Allahu samad lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqullahu Allahu samad lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله كل أعوذ من شر ما خلق من شر لا إله إلا الله الله بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة أولئك على هدى من وأولئك هم المفلحون قد أفلح من قال لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أفضل من شر. Pakak niatnya kata aku menjadi pahlo baca aku tahli aku hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabatnya dan segala wali dan segala mati syahid dan segala imam-imam yang empat dan khusus pada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dan Syekh Ja'far As-Sadiq dan di antaranya segala guru-guru kita dan guru kita dan ibu bapa kita dan pertuk-tuk kita khusus kepada Hajjah Salihah dan minta dengan berkat lah dengan baca kita kepada Usman kita mudah-mudahan dalam sihat al-afiyah kita dan kepada seluruh kepada arwah kita orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tamma. Wa tarfa'una biha indaka wa tubalighuna. Allahumma ij'al sawaba ma qara wa ma hinna hadiyatan wa ma rahmatan ala man kana. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا اللهم ربنا افتح بيننا ربنا وصلى الله وسلم الحمد